kemudian terjadi pertengkaran, dan ini terjadi dua kali kejadian pada hari itu, di mana kekerasan fisik ini adalah terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai, dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Ini terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami oleh saudari Lesti Kejora, di mana saudara Muhammad Rizki melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi, kemudian membantingnya ke lantai dan dilakukan berulang kembali sehingga tangan korban dan leher sebelah kiri korban serta tubuhnya merasa sakit.